Pacar Indra Kents, Vanessa Hong dan ayahnya Rudianto Pei secara resmi ditahan di rumah tahanan Pareskrim Polri. Sebelumnya, mereka telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan via aplikasi Binomo. Vanessa dan ayahnya ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Senin 18 April 2022. Keduanya diperiksa mulai pukul 3 sore hingga 11 malam. Wisnu mengatakan, Vanessa dan ayahnya ditahan di rutan Bareskrim selama 20 hari ke depan. Sebagai informasi, pacar Indra Kents yakni Vanessa Hong dan ayah Vanessa Hong bernama Rudianto Pei dan adiknya Indra Kents bernama Natania Kesuma sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus Binomo. Ketiganya diduga menerima aliran dana dari Indra Kents. Mereka juga diduga membantu menempatkan, menyamarkan, menyembunyikan dana hasil tersebut.